Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Ayam Hutan Hijau. Wow, teman-teman, ayam saya yang kemarin yang sempat saya injek ataupun suntik itu nggak bisa tertolong, dia mati. Ini keadaan sekarang hampir 10 harian dia sakit. Saya bingung, ini teman-teman, sakitnya agak berbeda sama ayam-ayam yang lain. Tiba-tiba buta lalu lemas. Ini dia buta, ini nggak bisa ngelihat ayam ini. Kurang lebih 10 harian. Jadi sudah matilah ayam ini. Kasihan ayam ini. Dia baru kali ini saya ngalamin penyakit seperti ini. Sakit seperti ini. Biasanya kalau ayam yang saya pelihara ini paling ngorok. Terus berak putih, tapi ini dia enggak berak putih, teman-teman. Cuma dia agak layu gitu. Terus warna mukanya ini, jenggernya ini layu, enggak ada tenaga gitu. Setelah saya rawat-rawat. Sekian hari saya rawat, malah dia buta pula gitu. Terus mati, ini udah 10 harian bertahan. Ini kondisi pakannya masih utuh. Kasihan. Sekarang saya akan pergi tanam dia. Ya, ini bukan rezeki saya lah. Padahal ayam ini memang luar biasa. Ayam ini dia jengger tegak ini. Terus sudah mulai birahi kemarin ini. Oke lah, ikuti terus video ini ya. Oke, sekarang saya akan pergi tanam ayam ini. Kasihan ayam ini, padahal ayam ini bagus, teman-teman. Tapi ya sudah nggak mau bersama kita lagi. Aku numput ya, tahun. Kita akan tanam dulu di dalam sini. Saya bingung, teman-teman, baru kali ini saya ngalamin penyakit ayam seperti ini. Biasanya paling ngorok ayam itu, berak putih, berak hijau, tapi ini enggak ya. Dia kelihatan sehat tapi lemas gitu. Ya enggak apa-apalah, ini bukan rezeki saya lagi. Nanti tak cari ayam yang lain pula. Oke, saya akan tanam di sini. Parah ayam ini. Padahal ayam ini bagus ini. Tapi nggak tahu penyakit apa ini. Masih muda ayam ini. Ukuran umur 1 tahunan. Entah penyakit apa namanya. Oke lah, tadi saya sudah gali. Sekarang saya akan kubur di sini. Kubur dia. Kurang dalam ya, tapi nanti saya akan timbun agak tinggi. Sedikit. Apa-apalah. Ini jauh dari
Oke, ikuti terus ya video ini. Oke, sudah tertimbun dia. Oke lah teman-teman, saya akan akhiri video ini dengan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.